Haleluya. Selamat datang sahabat-sahabat channel Kemenangan Hidup. Saat ini saya akan share video dari Evangelis Dharma Pongrekun yang akan membahas tentang hubungan teknologi cyber dan akhir zaman. Video ini akan dipisah atau dibuat part 4 bagian karena berdurasi panjang hampir 3 jam supaya penonton boleh menonton tidak terlalu panjang dan sebisa mungkin menonton sampai selesai maksimal 30 menit. Siapkan pemikiran kita, hati yang terbuka untuk mendengar pemaparan dari beliau. Terima kasih. Itu diajarkan di elektronik, tetapi tidak disampaikan bahwa seperti itulah alam roh bekerja. Yang kita tidak sadari, tubuh kita ini seperti tower-tower handphone, menerima gelombang dari pemancar dan memancarkan juga. Makanya kenapa kita punya perilaku ini tidak pernah tersembunyi di mata Tuhan? Karena apa? Sel tadi memancarkan selalu ke Tuhan, ya. Dan sel ini bisa hidup karena ada power plan-nya. Power plan-nya apa? Rohnya Allah. Lalu menghidupkan listrik dalam tubuh. Sehingga darah Bapak Ibu bisa naik turun. Itu karena ada listrik. Listrik power plan-nya dari mana? Dicas dari roh Allah. Yang sepanjang hari, setiap hari dicas. Jadi hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya selalu terhubung. Kita yang tidak mau terhubung. Atau sebenarnya terhubung, tetapi kita tidak on-kan connect-nya, connection-nya. Masih off. Ya, ini mikrofon. Saya pegang, tetapi saya tidak on-kan. Maka dia tidak akan nyala. Sama seperti orang sahabat-sahabat yang mampu, apa yang diberikan karunia berbahasa lidah. Sebenarnya Bapak Ibu semua punya, tetapi tidak di on-kan. Ya. Nah, hubungan ini yang harus dijalankan, ini yang harus dijaga jalurnya. Ya, supaya bisa mengalir baru setiap hari. Jadi mujizat itu Tuhan kasih terus setiap hari. Hanya pintunya tidak kita buka, salurannya kita tidak bersihkan. Itu. Jadi enggak usah takut Ibu Deborah dengan masalah apa yang sekarang sedang dicanangkan. Apapun yang sedang disampaikan sekarang, kita harus lihat konteksnya. Banyak orang menggunakan Roma 13 ayat 1 untuk membuat kita memahami keliru. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Iblis pernah selalu menggunakan firman Tuhan untuk memutar balik mindset kita. Ketika di Taman Eden, itu juga dia putar balik firman Tuhan. Ketika Kristus, Yesus juga di bukit, dia putar balik firman Tuhan. Ya. Tetapi apa yang terjadi saat ini kepada kita, Tuhan izinkan. Karena iblis juga selalu minta izin. Sama seperti ketika dia mau mencobai Ayub. Dia akan izinkan. Tuhan ingin tahu. Tuhan tahu kok kekuatan kita. Dan Tuhan tidak akan biarkan. Kitanya yang tidak selalu khawatir karena apa? Kita nggak tahu. Apa tidak connect. Tidak menjalin hubungan yang intimacy yang intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, tidak ada ketakutan. Ketakutan itu masuk kita dalam frekuensinya iblis. Catat ini, Allah tidak memberikan roh ketakutan tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi kalau kita sudah ada takut, khawatir, ada sesuatu. Iblis sedang mengendalikan kita. Iblis sedang mengendalikan kita. Dan di dalam Wahyu 21 ayat 16. Itu adalah dosa. Penakut, takut, itu adalah dosa. Dan ini adalah ranahnya iblis. Jadi tipis sekali, begitu kita memilih, bergeser sedikit, Tuhan itu ingin kita sepenuhnya. Enggak setengah, enggak 3/4, enggak 7/8, enggak 99%, sepenuhnya. Begitu tidak sepenuhnya, khawatir muncul. Begitu tidak sepenuhnya, stres muncul. Jadi ini masalahnya masalah persoalan intimasi aja. Mulai sekarang, lepaskan keinginan dunia. Jangan mikir mau terbang,
jangan pergi motor ke tamasya. Jangan. Makanya dibilang kalau kamu melihat mara bahaya, lari ke gunung. Jadi sebenarnya saat ini mari kita bersiapkan komunitas, kita membangun ekosistem di mana kita hidup saling bisa apa ya, saling tolong menolong, tidak hidup sendiri-sendiri. Tetapi dunia sekarang stay at home, tinggal di sana. Begitu keluar mau ketemu mau salaman nggak boleh. Ini apa? Ini permainan roh. Ini permainan roh. Peluk saudaramu, peluk temanmu, jabat tangannya, ulurkan tanganmu. Ingat, di sini ada rahasia kuasa Allah. Mencipta selalu. Peluk. Di sini ada kekuatan, energi dari Allah. Makanya kalau kita, Yesus ketika dia keluar dari baptisan di Sungai Yordan, tangannya menengadah. Dia menerima kekuatan dari Allah. Dan ketika kita mau menumpang tangan, kita transfer roh Allah. Kita transfer urapan juga dengan tangan yang sama. Jadi jangan main-main dengan tangan ini. Tapi sekarang dunia apa? Melarang kita untuk berjabat tangan. Malah begini, mana ada mengurapi orang dengan tangan begini? Begini, ini tipu muslihat. Siapapun yang membentuk ini semua, saya sampaikan, jangan sesatkan anak-anak Tuhan untuk masuk dalam kesesatan. Siapapun orang. Karena ini ada kekuasaan Allah. Dari tangan ini, urapan itu selalu datangnya dari tangan. Allah menggenggam kita, memegang kita dengan tangan kanannya. Dia memeluk kita. Ini, tipu muslihat. Apa yang terjadi sekarang, ini hanya open gate, menuju kepada Bill Gates. Ini hanya pintu masuk untuk menuju kepada apa? Menuju kepada pengendalian jiwa manusia diambil alih dari Tuhan. Dengan apa? Dengan menggunakan sarana teknologi, teleh, roh. Ini ada kekuatan roh yang mengambil. Cuman dia manifestasikan dalam bentuk fisik. Supaya kita pikir bahwa ini adalah kemajuan teknologi. Enggak. Ini bukan sekedar kemajuan teknologi. Tapi ini ada maksud tertentu di baliknya. Makanya banyak orang bilang, oh Pak Dharma hoax. Iya, dia bilang hoax supaya kebenaran tidak terungkap. Kenapa dia bikin cyber? Kenapa? Supaya arus informasi yang Bapak Ibu terima, ya sekali lagi, supaya arus informasi yang Bapak Ibu terima, itu dikendalikan isinya oleh mereka. YouTube punya mereka. Twitter punya mereka. WhatsApp punya mereka. Instagram punya mereka. Saya buka ini. Ya. Jadi, Bapak Ibu akan ditipu. Google punya mereka. Yang tidak sesuai dengan agenda mereka, mereka akan hilangkan. By system. Karena pakai algoritma. Dia sudah kasih kode-kodenya. Begitu muncul kata CEO, hilang. Yang benar tidak boleh. Semua dikuasai oleh mereka. Supaya apa? Supaya kita tersesat dengan pengetahuan yang benar. Ya. Makanya kita dipisahkan nih. Kalau saya ketemu dengan ibu, dalam waktu 1 jam, ibu akan paham ininya. Tetapi dengan kayak begini, kita dibikin susah. Dan sekarang, saya pastikan mereka sedang nonton kita. Mereka sedang nonton kita, kita pikir, oh mereka nggak mata, kita nggak lihat. Tetapi dia bisa melihat kita dengan sistem. Ya, paham ini. Kita dia nonton kita kok. Anak ibu yang sekolah dipakai online juga, bayar doang ibu-ibu, keluarkan uang, pusing kepala. Hasilnya tidak akan ada. Hasilkan anak-anak itu tidak akan menjadi anak-anak Tuhan. Dia punya karakter akan rusak. Karena untuk menjadi orang anak-anak yang punya hati nurani, punya karakter, punya etika, itu tidak bisa kalau tidak bertemu dengan sahabatnya. Dia harus latihan untuk menjadi empati, dia tolong-menolong, dia harus ketemu. Makanya dengan tidak pertemuan ini, karakternya rusak. Anak-anak dibuat menjadi egois. Bahkan sekarang anak-anak nggak belajar, mungkin ibunya yang belajar. Padahal ibunya tidak disiapkan untuk punya mental guru. Akhirnya kesel sama anaknya, anaknya ditabok. Kenapa? Mama sudah ngeluarin uang. Ibu Eka Rompas ketawa, kayaknya Ibu Eka Rompas pernah tampar anaknya. Karena apa? Karena sudah keluar uang mama. Tetapi anaknya, yang penting apa? Yang penting dapat nilai naik kelas. Ingat, pelajaran atau apa yang kita lewati selama ini, ternyata telah membodoh-bodohi orang tua kita. Orang tua kita membayar dengan uangnya. Dia bekerja, kita jadi orang tua, kita jadi budaknya mereka.
kita pikir untuk mengejokkan anaknya. Hasilnya, kita menjadi orang-orang yang tidak berkenan sama Tuhan. Kita hanya mendapatkan gelar. Padahal kita merasa hebat. Kita bikin buku. Bikin buku hanya untuk apa? Pakai footnote. Kita pikir kita orang hebat. Padahal kita orang yang niru. Kita cuma dapat gelar untuk apa? Bikin sombong. Ya? Sombong. Terus rakus. Rakus kenapa? Belajar angka. Wow, kejar angka-angka. Terus apa? Kikir. Ya? Hemat pangkal kaya. Ditipu kita. Dikeluarkan kita dari gambar Allah. Bukan hemat pangkal kaya. Barang siapa banyak memberi, dia banyak menerima. Barang siapa banyak menuai, dia banyak menabur, dia banyak menuai. Barang siapa kamu diberkati pada saat kamu tidur. Bukan kita disuruh bekerja keras. Tuhan udah siapkan kok. Jadi konsep dunia memang itu. Akhirnya kita dikerja sampai malam, akhirnya sakit. Karena badan kita perlu istirahat. Begitu kita sakit, dibilang kamu kena virus. Dia numpang. Ya, dia numpang. Supaya apa? Supaya beli obat. Nah, ini konsepnya Rockefeller. Tahun 1917, dia intervensi ilmu kedokteran. Untuk apa? Untuk membuat masalah dengan tubuh manusia. Dan setiap masalah tubuh manusia menjadi uang. Angka. Dia, waduh. Ini sekarang ya, banyak yang pakai alis, apa, bulu mata palsu. Jadi duit kan? Mata kita rusak, soft lens. Berapa kali ibu ganti soft lens? Ya, ada yang warna biru lah, warna kucing lah, apa semua. Semua jadi uang. Ya, bibir. Ya, semua, ini teknologi, jadi uang. Wah, kita mempercantik outer beauty, luarnya aja. Tapi kita tidak ngurusin bait Allahnya. Makanya pada penakut. Kita hanya ngurusin perut kita, bukan bait Allahnya. Jadi begitu rupa. Oh, kita pakai tas. Yang dikasih lihat tasnya. Sombong kita. Terus pengecut, ya. Hasil daripada worship of science itu pengecut. Karena katanya kalau orang jujur bisa dijelek. Akhirnya apa? Pengecut, gak mau mengakui kejujuran. Padahal kalau orang jujur itu harusnya apa? Kita bilang keren. Karena baik di mata Tuhan. Dan terakhir, di saat-saat seperti ini, yang saya dapatkan, penakut. Orang yang banyak uangnya, orang yang worship of mammon, worship of science, ternyata hasilnya apa? Cuma penakut. Bayangkan sekian lama sekolah, dari pagi, pulang sore, selama seminggu, gereja cuma 2 jam, yang ada hasilnya apa? Bukan nol, minus. Tidak bisa memberkati, tidak bisa mempermuliakan Tuhan. Sebenarnya pengetahuan itu apa? Cuma satu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bukan dibilang, kamu mau ini sekolah? Enggak. Pendidikan ya, tetapi bukan sekolah yang diseragamkan. Makanya dibilang ini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Nah, tetapi dunia dengan sistemnya, dia bikin kita serupa. Apa yang saya terima pelajaran di kelas ini, saya tanya sama senior saya, dia bilang benar, itu jawabannya sama. Kenapa? Bukunya sama. Ya. Oh, sampai pergi sekolah luar negeri, ada yang scholarship, apa namanya itu, beasiswa, itu mereka yang biayai. Yang sekarang ini, pulang-pulang, waswisus bahasa Inggris. Tahu-tahu ilmunya dibawa lagi ke sini dengan konsep kebarat-baratan. Dan hilanglah kita punya sifat-sifat luhur, jangankan sifat citra Allah. Kenusantaraan atau Indonesia kita juga hilang. Ya. Dulu celana yang sobek-sobek nggak boleh dimarahin sama ibu kita. Sekarang dibeli, harganya mahal. Gara-gara apa? Gara-gara lihat Hollywood. Ya. Semuanya itu apa? Imajinasi. Jadi, beriman itu adalah berimajinasi. Apa yang kamu imani, terjadilah sesuai dengan apa yang kamu imani. Jadi, imajinasi ini, itu adalah cara kita beriman. Ya. Tetapi dunia ini cara kita memberikan imajinasi, kita dikasih gambar-gambar yang menakutkan, gambar-gambar yang membuat kita mengeksplor hawa nafsu kita lewat apa? Lewat media. Media kita, Tuhan, adalah diri kita sendiri. Makanya tubuhmu, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi kalau surat Kristus yang terbuka, mulai dari wajah kita, seperti Pak Alexander, itu harus tersenyum.
Dari situ ciri-ciri pertama, ya, kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 3:18 dengan muka yang tidak berselubung. Dan kemuliaan yang adalah berasal dari Allah yang adalah roh, maka kamu akan diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. Sehingga kemuliaanmu semakin besar. Jadi dari wajah dulu, saya dilihat sini masih banyak muka-muka yang cemberut. Gambar Allah itu dimulai dari wajah. Ketika Bapak Ibu senyum, ini hormon di dalam tubuh kita akan keluar, namanya hormon endorfin. Makanya banyak yang menjelaskan firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi tidak memahami, tidak mampu menjelaskan kepada orang yang mendengarnya bahwa hati yang gembira terjadi reaksi kimia. Di dalam tubuh kita, sel-sel kita akan mengeluarkan hormon-hormon yang menghabiskan, mematikan semua penyakit. Makanya dibilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjur itu apa? Paripurna, selesai semuanya. Tidak dibilang hati yang gembira, apa, belilah obat di apotek. Tidak. Hati yang gembira itu kuncinya hati gembira. Nah, tetapi kenapa kita nggak gembira? Karena kita mengalami gambaran-gambaran-gambaran dunia yang membuat kita menjadi stres. Ini sudah terabsorb di alam bawah sadar kita. Sehingga kita tanpa sadar, kita merespon bahwa ini adalah ancaman bagi kita. Makanya dibilang homo homini lupus. Supaya kita melihat ancaman. Makanya mereka membangun teori segitiga piramida. Siapa yang mau mencapai puncak, dia harus melewati seleksi alam. Nah, seleksi alamnya saling sikut-sikut. Nah, makanya dia gini. Sikut-sikutan. Gitu loh. Lihat aja, gara-gara uang adik kakak bisa berantem. Gara-gara uang teman bisa putus. Ya. Gara-gara uang suami istri bisa ribut. Gara-gara uang orang bisa cerai. Gara-gara uang atasan bawahan ribut. Semua gara-gara uang. Makanya bilang, akar segala kejahatan adalah cintakan uang. Karena mengejar uang, kita menyimpang dari iman dan sebagainya. Terus kemudian yang dari Pak Herman. Apakah efek daripada 5G? Nah, efeknya, ya, berefek sekali. Ya, ini tinggal diinikan. Tetapi yang penting ada satu, dia mau berefek apa tidak. Itu tergantung daripada respon kita, bagaimana kita mengantisipasinya. Kalau kita menolak dia, barang itu, efeknya kepada yang tidak. Tetapi, dia tidak terhubung dengan tubuh kita. Ya. Kesadaran kita akan hubungan kita dengan Tuhan itu masih maksimal. Ya. Tetapi kalau kita sudah menerima yang satu itu, kita seperti manusia hidup, tubuhnya hidup, tetapi jiwanya kosong. Bisa di remote control seperti mobil-mobilan, seperti drone, jalan sendiri. Ya, disuruh ngapain? Tiba-tiba kayak orang kesurupan bunuh orang. Jadi begini, hubungan dengan alam roh itu seperti begini. Ketika ada orang yang linglung pikirannya, ya linglung, itu koneksinya putus. Atau paling tidak distorsi. Ya, distorsi, sama seperti itu. Katakanlah misalnya ada orang yang disebut dengan orang yang kurang waras, itu distorsi. Kenapa? Dia tidak bisa worship. Makanya kalau kita masih sehat, marilah kita mengucap syukur. Ya, kita lakukan semaksimal mungkin. Karena pada saat tubuh kita sudah lemah, contohlah, saya tidak merendahkan saudara atau keluarga kita yang stroke. Itu worshipnya sudah susah. Nah, kenapa? Selnya sudah rusak. Nah, ini yang mau dilakukan secara masif supaya seluruhnya bareng-bareng kayak orang linglung, kayak orang stroke. Ya. Tubuhnya sih normal. Mungkin masih normal. Tetapi secara gradual, secara perlahan, itu akan menurun, dan akhirnya... Tetapi yang hidup kan rohnya tetap hidup, kan? Yang penting ini rohnya. Bukan fisiknya. Tuhan tidak peduli dengan cara mati kita. Yang Tuhan pentingkan adalah bagaimana cara kita hidup. Karena ketika kita hidup, itu berharga di mata Tuhan, dan ketika itu dicatat. Dicatat kita punya raport. Makanya gadget ini
setiap apa yang ibu tulis di sini, ini akan terdata di big data. Sama seperti, makanya saya bilang dia mengambil alih peran Tuhan. Ya, setiap ada di sini. Mungkin orang tidak lain tidak lihat, ada yang sedang chatting dengan pacarnya, dengan selingkuh atau apa. Tetapi Tuhan, tetapi ini akan terdata di big data namanya. Nah, dia mengambil alih peran Tuhan. Dia tiru persis bagaimana sel melaporkan kepada Tuhan setiap perilaku kita. Makanya dibilang apa? Kalau kamu berdoa nggak usah bertele-tele. Karena rohmu akan menyampaikan kepada Tuhan. Nah, roh itu yang ada di sel kita tadi. Karena sel ini bisa hidup karena ada roh Allah. Paham ya? Jadi, seperti itu. Nah, yang makanya gini, kalau kita dibilang tubuh kita lemah, sebenarnya dia terpancar dari jiwa. Jiwa kita terbentuk oleh apa? Sel. Selnya lemah, makanya dunia bilang imun. Sebenarnya itu di sel. Imunnya lemah, tubuhnya pasti lemah. Karena tubuh ini hanyalah pancaran. Pancaran saja. Tubuh saya ini hanya pancaran yang apa yang ada di dalam dari luar, dari dalam. Makanya jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena dari dalam terpancar kehidupan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka mengembangkannya, dia akan memakan buahnya. Nah, dengan adanya media-media yang selalu mengulang-ulang segala macam, dia membentuk apa? Memprogram kita punya mindset. Membuat kita mendengar. Dan akhirnya memperkatakan. Padahal apa? Tuhan maunya telinga kita dipakai untuk mendengarkan suara hati Tuhan. Dengarkanlah dia. Makanya ketika Allah berbicara kepada Petrus, inilah anaknya yang ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi gunakanlah telinga kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Jangan mendengarkan televisi. Jangan mendengarkan apapun juga yang tidak menyampaikan firman Tuhan. Siapapun dia di dunia ini. Dengarkan firman Tuhan. Gak usah takut mati, gak usah takut makan. Ini dengarkannya, pakai firman. Makanya telinga kita, kalau dijadikan satu, itu adalah gambarnya, adalah gambar hati Allah. Potong telinga kita, jadikan satu. Gambar hati Allah. Nih, telinga kita. Bahasa Inggrisnya apa? Ear. Ketika disatukan, dibilang heart. Di dalam ear, H-T, itu ada ear. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan suara hati Tuhan, maka hati kita akan menerima pembendaraan yang baik. Dan yang akan keluar dari mulut kita, perkataan kita adalah perkataan tentang suara hati Tuhan. Jangan seperti sekarang. Kita mendengarkan copet-copet, lihat gambar, segala macam begini-gini. Terus apa? Oh, dia kena. Kita sedang mencipta. Kita sedang masuk dalam penciptaan. Karena kita menghayal, kita berimajinasi. Imajinasi itu artinya apa? Daya cipta. Imajinasi adalah melihat yang tidak terlihat. Imajinasi adalah menghadirkan masa depan menjadi masa kini. Jadi kalau kita berimajinasi seperti itu, maka kita akan melihat hasilnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat, dan iman dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman, cara beriman adalah berimajinasi. Jadi dunia ini sedang membuat kita berimajinasi dan kita menciptakan. Kita hidup dalam kesia-siaan. Kita masuk dalam frekuensinya iblis. Dia giring kita. Begitu ibu stres, iblis tolak dalam nama Yesus. Ya, jangan bilang, wah darah, oh biarin aja kita diginiin. Nanti kita, kan ada darah Yesus. Itu namanya mencobai Allah. Ketika kamu sudah mempunyai pengetahuan yang benar, lalu kamu coba-coba bilang, oh kan ada darah Yesus. Itu nama mencobai. Orang yang kayak seperti kita, bukan orang mencobai Allah. Bukan. Tetapi kita sedang mengekspresikan kemuliaan Tuhan untuk dilihat oleh dunia. Ya. Jadi jangan terbalik-balik. Kita justru mengekspresikan kemuliaan Tuhan. Ini loh yang seharusnya. Tuhan adalah raja di atas segala raja. Bukan mereka. Takkan kekurangan aku. Oh. Mazmur selalu mengatakan, dia akan membawa aku ke tempat yang penuh dengan segala macam. Perkatakan firman Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, tak ada satupun ketakutan yang menguasai kita. Tolak dalam nama Yesus. Kobarkan kebenaran.
Jangan pernah takut, apapun juga itu. Hari ini Tuhan panggil, hari ini ibu bapak bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Jangan pikir, oh saya masih mau pergi ke Amerika, saya mau, gak usah lupakan semua itu. Tuhan Yesus mau menjemput bapak ibu sekalian. Ngapain mikir ke sana? Amin. Yang terakhir, yang tadi lagi Ibu Teresia, masalah selalu, bagaimana caranya ini? Gak ada, Bu. Cuma satu. Pertahankan imanmu berapapun harganya sampai ke garis akhir. Jangan tanya-tanya bagaimana-bagaimana. Tadi kan saya udah bilang, dosa masuk melalui mulut. Dan pada saat yang sekarang, dosa kita ditantang juga. Mulutmu, apa yang akan kita makan, itu akan membuat kita jatuh dalam dosa. Membuat kita menyembah. Menyembah patung. Menyembah ilah zaman ini. Dan menerima tanda. Ya, kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Ya, saya hanya menyampaikan bukan untuk menyenangkan telinga. Kita perlu makanan keras. Kita jangan makan bubur. Supaya apa? Lebih baik kita menyiapkan diri kita. Worst come to worst, daripada kita bilang mudah-mudahan nggak usah. Jangan pernah berdoa menyetir Tuhan. Jangan pernah berdoa menyetir Tuhan. Tuhan bukan babu kita. Kita hambanya. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan, bawalah aku sesuai dengan rencanamu. Kita akan jalan dengan tepat. Kita tidak akan pernah kecewa. Kita selama ini sudah disesatkan dengan pemikiran bahwa kita boleh berencana begini. Enggak. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, pakailah aku kemanapun kau mau pakai. Aku siap untuk dibentuk seperti bejana. Amin. Ya, pertanyaan berikutnya. Saya siapkan waktunya. Ya, saya akan siapkan waktunya. Mumpung kita masih bisa interaksi, besok kita nggak tahu ngapain kita. Saya juga nggak tahu mau ngapain. Mari kita berbagi.